Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari biomonitoring. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis dari biomonitoring, apa saja itu yang termasuk ke dalam biomonitoring, kemudian ruang lingkup dari biomonitoring. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Otto Prasadi, SPI, MSI. Oke, pada slide pertama, di sini ada mengenai apa itu biomonitoring. Jadi silakan teman-teman, adik-adikku sekalian, coba mendefinisikan apa itu biomonitoring. Jadi, biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Nah, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut. Jadi, apabila perairan tersebut itu kita kategorikan kotor, maka keberadaannya mungkin akan melimpah atau juga akan beragam. Beragam di sini terdapat jenis-jenis lainnya, tapi kalau melimpah mungkin hanya ada jenis-jenis tertentu ya sebagai indikator suatu perairan. Perilaku ini berkaitan dengan apakah di perairan tercemar itu nanti perilakunya agresif ya atau pasif ya, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan ya. Ini merupakan definisi dari biomonitoring. Nah, kemudian kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Pasti ada di benak kita ya, biologi digunakan tetapi kimia dengan fisiknya tidak. Nah, itu pertanyaannya kenapa? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya penggunaan indikator fisik atau kimia ya dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan ini bersifat amat dinamis. Artinya ini selalu berubah ya, tidak tetap ya, terhadap waktu dan tempat. Nah, di sini ada kata toksikan. Nah, apa itu toksikan? Toksikan atau toksik ini merupakan zat beracun yang tidak diproduksi di dalam organisme hidup. Tidak diproduksi di dalam organisme hidup ya, kalau toksikan atau toksik. Nah, ada juga toksin ya. Kalau toksin itu zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup ya. Itu untuk pengertian dari katanya. Kemudian selanjutnya, berbeda dengan organisme atau sistem biologi ya. Jadi kalau misalkan tadi kenapa sih tidak secara fisik dan kimia ya dalam memonitoring terhadap toksikan di lingkungan, karena bersifat dinamis, cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Nah, kalau misalkan sistem biologi ini bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu yang relatif lama dengan teknik pengukuran yang jelas, relatif lebih mudah, serta tentunya pasti murah ya. Jadi biomonitoring ini dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jadi begini, untuk sistem biologi ini kan yang diamati ini kan hewannya ya. Jadi perubahan-perubahan hewan itu kan akan sangat lama ya.
karena hewan itu terhadap perubahan suatu lingkungan itu ada tahapannya. Dia harus aklimatisasi dulu, dia harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, nanti kalau misalkan tidak bisa beradaptasi, kemungkinan akan mengalami kematian. Nah, kalau dia bisa beradaptasi setelah aklimatisasi, kemudian beradaptasi, mungkin nanti ada beberapa bagian tubuh atau morfologinya itu akan berubah, beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan terbarunya ya. Jadi untuk apa namanya, untuk biomonitoring sendiri itu kan menggunakan prinsip pengukuran berulang-ulang ya. Kata biomonitoring, monitoring itu kan memantau ya, memantau itu kan tidak cukup sekali, memantau itu kan berulang-ulang ya. Pada penanda kimia, biokimia terkait paparan tertentu, artinya akibat bahan-bahan kimia pencemaran yang memonitoring akibat perubahan kualitas perairan karena bahan-bahan tertentu. Yang sampelnya yang kita amati itu adalah biologi ya. Subjeknya itu biologi. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis biomonitoring. Nah, berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ada dua ya. Yang pertama adalah bioassessment study. Kemudian yang kedua itu adalah toxicity bioassay. Nah, untuk toxicity bioassay ini sebenarnya akan lebih dibahas lebih intens ini pada ilmu toksikologi lingkungan nanti kalian di semester selanjutnya ya. Nanti untuk toxicity bioassay ini ada dua, ada penilaian toksisitas langsung ya. Nanti yang berkaitan tentang in vivo bioassay, kemudian bioassay in vitro. Nah, yang kedua ini ada bioassay perilaku ya, atau behavior bioassay. Nah, nanti ini akan saya jelaskan secara singkat ya di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ini adalah bioassessment study. Ya, jadi bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas ya. Suatu komunitas, apa itu komunitas? Nanti akan saya jelaskan, termasuk fungsi dan struktur komunitasnya. Nah, jadi dalam tingkatan organisme itu yang paling terendah itu ada atom sampai dengan ekosistem. Nah, apa itu? Nah, jadi tingkatan organisme kehidupan itu ya, tadi saya sampaikan ada dimulai dari apa namanya atom, kemudian molekul, ini atomnya tidak terbawa ya. Jadi atom itu contohnya adalah oksigen, yaitu atom ya. Nah, kemudian yang pertama yang paling rendah, tadi yang paling rendah itu atom, kemudian selanjutnya itu adalah atom, itu contohnya adalah oksigen ya, O2. Kemudian selanjutnya di atas atom itu ada molekul. Nah, molekul itu contohnya misalkan apa, air, H2O ya. Nah, apa itu molekul? Molekul merupakan gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia ya, terdiri dari dua atau lebih atom ya. Jadi ini di atasnya atom, molekul itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sel. Nah, sel itu contohnya adalah sel otot ya. Ini unit struktural terkecil yang hidup ya, sel. Kemudian ada jaringan. Nah, jaringan apa? Jaringan contohnya adalah ototnya ya, jaringan otot. Nah, untuk jaringan sendiri itu kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah organ. Organ apa ini? Misalkan mitokondria ya. Nah, jadi organ ini adalah kumpulan jaringan ya, yang memiliki satu fungsi atau lebih ya. Jadi kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Nah, kemudian di atas organ ada sistem organ. Nah, sistem organ itu apa? Sistem pencernaan. Misalkan contohnya ya, kalau tadi organnya itu adalah misalkan jantung ya, kemudian sistem organnya itu adalah sistem pencernaan. Apa itu definisinya? Sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks ya. Nah, kemudian di atasnya itu ada organisme. Apa itu organisme? Organisme itu dia concern ke jenis tertentu. Misalkan apa? Individual ya. Misalkan ikan. Nah, jadi organisme adalah setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Kemudian populasi. Nah, apa itu populasi? Nah, populasi itu misalkan populasi ikan kerang, populasi ikan apa? Demersal ya. Jadi populasi itu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama ya, individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup
di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi yang sama ya di antara sesamanya dalam kurun waktu tertentu ya. Kemudian komunitas, apa itu komunitas? Misalkan komunitas itu komunitas pantai berbatu, komunitas pantai berpasir ya, itu salah satu contohnya. Kemudian apa definisinya? Nah, jadi sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama ya. Kemudian selanjutnya itu ada ekosistem ya, bukan ekosistem ya, ekosistem. Nah, ekosistem ini salah satu contohnya adalah ekosistem mangrove ya. Jadi definisinya apa? Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik ya, ada hubungan take and give ya, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itu adalah ekosistem. Kemudian yang terakhir atau yang paling atas adalah bioma, wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri dan virus. Ini adalah salah satu tingkatan organisme kehidupan ya. Nah, kemudian ini masih lanjutan tentang bioassessment study ya. Jadi menurut Ziglio et al. Tahun 2006, bioassessment ini mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi, baik lingkungan darat maupun akuatik perairan, dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Jadi untuk bioassessment study ya, dia mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme ya, populasi yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Nah, dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, asesmen lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Jadi ini mengukur nanti untuk bioassessment study ini nanti yang akan kita perdalam dalam pengukuran bioindikator ya. Nah, kemudian habitat zona riparian ini maksudnya seperti apa? Jadi habitat zona riparian ini adalah suatu area daratan yang mengelilingi aliran air, sungai, dan danau. Atau bisa kita simpulkan ini zona riparian ini adalah zona transisi antara perairan dengan daratan. Kemudian selanjutnya, kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment itu apa? Itu ada ikan, makroinvertebrata, ya, alga. Jadi nanti ini yang akan kita jadikan biologinya itu organismenya untuk melakukan indikator atau untuk melakukan monitoring. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, dalam pertemuan invertebrata. Jadi biota-biota apa saja nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita jadikan sebagai indikator suatu kondisi perairan. Ya. Nah, tadi untuk yang pertama itu sudah ya, jadi ada apa namanya bioassessment study ya. Jadi bioassessment study ini berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator atau pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan. Jadi sebagai restorasi ya, perbaikan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respon terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan suatu restorasi ya. Jadi untuk assessment study itu ya untuk memperbaiki. Nah, kemudian kita lanjut setelah assessment study selesai, itu yang selanjutnya adalah toxicity bioassay. Apa itu toxicity bioassay? Merupakan melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang seperti tumbuhan dan hewan. Nah, untuk untuk bioassay atau untuk toxicity bioassay ya. Nah, untuk tujuan pengujian toksisitas adalah untuk memantau apakah suatu senyawa atau sampel air ini memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampaknya. Nah, ini sebenarnya nanti dibahas ya di toksi di semester selanjutnya di toksikologi perairan.
Nah, toksisitas ini dapat dievaluasi di seluruh organisme in vivo ya. Jadi in vivo itu apa namanya, pengujian toksisitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organisme itu. Kalau in vivo bio, misalnya gini, misalnya alga, udang ya, bulu babi atau ikan, atau yang daratnya itu ada tikus ya. Jadi organisme yang terpapar bahan kimia ini dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan ya. Jadi nanti ini bisa dimonitor itu apa namanya, in vivo ya. Jadi hal ini dapat berupa dampak morfologi yang berat, seperti misalkan penurunan berat badan. Jadi perubahan ya, perubahan secara fisik ya, penurunan berat badan, kemudian jadi kelihatan agak apa namanya, pasif, tidak agresif, kemudian sampai dengan kematian secara massal. Nah, atau penanda biokimia yang lebih spesifik ya. Jadi ini adalah in vivo. Kemudian atau menggunakan molekul atau sel in vitro. Nah, apa itu in vitro? Jadi in vitro molekul ya, atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor. Jadi kita monitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Namun untuk toksisitas yang diinduksi secara kimia, ini interaksi apa namanya, permulaan bahan kimia pada tingkat molekuler atau seluler ini biasanya adalah sebagai prasyarat yang diperlukan untuk melihat sifat toksisitas ya. Jadi ini merupakan suatu prasyarat untuk melihat toksisitas. Nah, untuk uji in vitro sendiri ini umumnya merupakan tes yang jangka yang dilakukan dalam jangka pendek ya, kurang dari 1 minggu. Nah, biasanya ini dapat memberikan pengukuran cepat potensi toksisitas dalam suatu sampel itu untuk in vitro. Nah, setelah polutan yang terduga memberi pengaruh terhadap memberi pengaruh yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan pendekatan pemodelan atau in silico. Nah, apa ini in silico? In silico ini merupakan apa ya, pelengkap ya. Jadi pada in vitro ini ada beberapa kekurangan, terutama berkaitan dengan integrasi toksikokinetik ya. Jadi kekurangan apa namanya di in vitro itu dapat diatasi dengan menggabungkan dengan pemodelan komputer atau in silico. Nah, yaitu menggunakan hubungan struktur aktivitas atau biasa yang disebut dengan SAR ya. Nah, di SAR ini struktur kimia dan sifat fisikokimia lainnya dari zat tersebut ini dapat digunakan untuk memprediksi toksikokinetiknya berdasarkan basis data toksisitas yang tersedia ya, kayak bank data. Ambang batas toksikologi yang diprediksi dapat ditetapkan untuk bahan kimia yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh nilai pendoman air minimum sementara ya. Jadi metode in silico ini sangat-sangat berguna tanpa adanya data toksikologi lainnya. Jadi kalau misalkan nggak ada data toksikologinya, ini sangat berguna, tetapi didasarkan pada data dari bahan kimia lain ya. Jadi dengan demikian harus dilihat dengan sangat hati-hati dan tepat, sehingga nanti dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Jadi apa namanya, alurnya atau prosesnya itu bisa kita ketahui melalui in silico. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di komentar ya, atau ada kekurangan dan atau ada yang salah bisa diperbaiki, bisa kita diskusikan dalam komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.